Mobil, kembali lagi bersama Brenda masih jalan-jalan keliling showroom. Kali ini Brenda mampir lagi ke showroom Yakub Motor dan ditemani langsung sama ya. Pengelola showroomnya Pak Yakub. Apa kabar Pak? Kabar baik. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa, semangat terus juga buat kalian semua dimanapun berada. Nah, di Yakub Motor ini Brenda lihat stoknya lagi melimpah dan harganya murah-murah guys di sini terkenalnya. Pak Yakub, ya. Buat teman-teman sahabat Okto Automobil yang belum tahu nih Pak, ya. Yakub Motor ini lokasinya di mana? Karena banyak banget yang nanya, lokasinya di mana Pak? Lokasinya kita ini di Jalan Raya Parung Kemang Bogor. Patokannya depan masjid Jami Al-Malah. Jadi patokannya itu seberangnya depannya masjid Jami Al-Malah dan di Jalan Raya Parung Kemang Bogor ya Pak ya. Atau kalian bisa langsung janjian kontak aja Pak Yakubnya nanti tanya-tanya langsung sama beliau di nomor berapa Pak? Nomornya 0813 1616 4555. Oke, nah Pak Yakub, ya. Bukanya hari apa aja Pak? Bukanya, kalau mau mampir? Kayaknya nih kayak apotik kayak Brenda. Oh kayak apotik Pak, jadi bukanya Minggu, tiap hari nih? Senin juga buka. Senin sampai Minggu, Minggu buka terus, buka siap terus. Melayani kalian semua. Betul. Karena kebetulan Pak Yakub juga tinggalnya di sini ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kalian mau ke sini bisa, dari jam berapa Pak? Kita buka ini dari jam 7 pagi ya, jam 7 pagi sampai sore lah. Dari jam 7 pagi sampai sore, tapi kalau misalkan mau janjian ya Pak ya, misalnya janjian bisanya malam atau pagi-pagi banget, bisa. Langsung ke Pak Yakub. Bisa, bisa. Bisa dikondisikan. Bisa. Betul. Melayani Anda sekalian tanpa batas ya Pak. Oke, nah Pak penasaran nih Pak. Ini kan stoknya lagi banyak. Ya. Di sini tuh terkenal dengan gudangnya Kijang, guys. Kijang. Paling murah kena berapa, Pak? Paling murah kayaknya ini nih. Kijang tahun 88. Kijangnya tahun 88. 88, 20 okay. juta. 20 juta. Juta udah bawa pulang Kijang 3 baris ya, Pak ya. Betul. Nah, selain itu juga ada Corolla ya, Pak ya? Corolla ada. Tahun 77. Itu kena berapa tuh, Pak? Itu 11 juta dihabisin. 11 juta di sini langsung bawa pulang mobil guys. Nah makanya terus jangan lupa untuk dukung kami terus dengan subscribe channel Okto Automobil, kasih lonceng dan jangan lupa kasih jempol untuk video-video Brenda. Oke Pak Yakub, kita lanjut lihat stoknya ya. Ada Toyota Starlet warna merah, ini tahun berapa Pak? Ini tahun 93. Starlet tahun 93. SEG ya. Tipenya yang SEG, transmisinya yang manual ya Pak ya? Manual. Oke, kondisinya gimana nih Pak? Kondisi mesin bagus, AC dingin, dalam-dalam juga masih orisinil ya? Masih, interiornya masih ori ya ori, Pak ya? Oke. Okay. Udah power window. Udah power window. Kayaknya pajak doang nih, dua kali nih. Oh, minusnya di pajak aja dua kali. Pajak dua kali. Oke, pajaknya setahun berapa Pak kalau ini? Ini pajaknya hampir 1 juta nih. 1 jutaan. Hampir 1 juta. Oke. Okay. Jadi juta. Ini ada Toyota Starlet tahun berapa, Pak? 93. Toyota Starlet tahun 93 1300 cc, okay. Tipenya ini yang SEG, tipe tertingginya ya, betul. Guys ya. Dia udah power window. Kemudian interiornya ini masih rapi, masih orisinil ya, Pak ya. Ori, ya. Betul, velgnya juga. Cuman minus di pajak aja ya Pak ya. Dia juga udah AC ya Pak ya. Transmisinya manual. Pajaknya minusnya dua kali. Kena berapa nih Pak harganya nih? Ini kita buka harga 375. 37.500 aja cashnya. Bukanya kurangin Pak. Kita habisin. 35. 35 juta aja cash bungkus Starlet tahun 93 ya Pak ya? 93, serius? Okay. Mungkin adalah bekal bensin. Bonus lagi Pak? Bonus. Bonus, Pak, bonus buat lagi buat bensin guys, bensin. Yuk kercap. Nah tapi kalau kalian pengen Starlet, nih ada dua di pilihannya, kita geser Pak. Ya. Ya, ini ada Toyota Starlet, yang ini tahun berapa ini Pak? Ini tahun 94.
Tahun 94, lebih muda ya? Betul. Lebih muda setahun. Iya, ini pajak hidup, Pak? Pajak baru. Pajak baru, pajak jadi baru. Masih hidup. Pajak ini yang tipe apa, Pak? Sama itu, SEG. Tipe tingginya sama SEG manual ya, Pak? Manual. Ya? Kondisi gimana, Pak? Kondisi mesin bagus, kaki-kaki bagus. Dalam juga bagus. AC dingin. AC-nya dingin. AC dingin. Oke. Jadi ini ada Starlet tahun 94 ya Pak ya, transmisi manual 1300cc tipe tertingginya yang SEG. Betul. Untuk kondisinya ini masih bagus semua. Bagus. Kemudian kaki-kaki. Interiornya dia juga udah disarungin. Ya. Jadi udah rapi, siap pakai ya Pak ya. Betul, betul. Dan platnya ini plat B genap Jakarta Timur. Pajaknya juga ini masih hidup. Baru, betul, baru. Bulannya masih bulan Juli. Dan untuk kalengnya masih 2026. Pak, kalau yang ini kan pajak hidup nih Pak. Untuk kondisi juga siap pakai ya Pak. Ya. Ini kena berapa nih Pak? Ini kita buka 38. 38? 38. Bukanya? Buka. Diskon Pak, Ladisin. Kena berapa nih? 36. 36 bungkus. Juta aja. Bungkus. Bungkus Starlet 94 tipe SEG 1300cc. Ya. Ya, Pak Yakub. Ya. Ini ada mobil apa ini, Pak? Ini Kijang Rover. Ini Kijang Rover tahun 96. Tahun 96. Pajak juga hidup bulan 4. Pajak hidup April ya, Pak ya? 23. Kalengnya masih? Kaleng masih 23. Oke. Kayaknya tahun depan ganti plat nih. Oke, platnya B ya, Pak ya? B nomor. Platnya B. Betul. Oke, Pak, pajak sekitar berapa, Pak ini? Ini pajaknya 980 kalau salah ini. 980.000 aja. Di bawah sejuta. Pajaknya Kijang Rover. Tahun 96. Nah, ini manual ya, Pak ya? Manual. CC-nya 18. CC-nya yang 1800cc. AC, kaki-kaki, power steering, bagus semua. Jadi untuk bagus. Kondisinya, mesin ini ya Pak ya, aman ya? Aman, mesin kaki-kaki, aman. AC bagus. Dingin ya. Semuanya bagus dan udah power steering juga ya Pak ya? Power ini steering, udah power window Pak? Power window. Udah power window juga. AC kayaknya single ya, depan ruang AC. Ya, AC-nya dia kalau Kijang Rover 96 ini dia masih single blower guys. Ya. Cuman AC-nya juga cukup dingin. Nah, sekarang nih Pak, harganya dibuka berapa nih? Ini kita buka harga 35. 35. 35 bukanya. Buka. Minta diskon nih Pak. Habisin. 33. 33 juta aja bungkus. Cash bawa pulang Kijang Rover tahun 96 ya Pak ya. Serius? Oke. Bonus lagi. Bekal bensin. Bonus lagi buat bensin. Masih dapat tambahan. Asik. Kita geser Pak. Lanjut. Ya. Ya. Ya, Pak Yakub, ya. Kalau tadi ada Kijang, ini ada Suzuki Sidekick ini ya, Pak Sidekick. Ya? Tahun berapa nih, Pak? Ini tahun 97. Tahun 97. Manual. 4x2 ya, Pak ya? 4x2. 1500cc. 16. Oh, 1600cc, sorry. Suzuki Sidekick tahun? 97. Tahun 97, 1600cc ya, Pak ya? Transmisinya manual. Pajak hidup, Pak? Pajak terima baru ini. Pajak jadi terima hidup. Baru. Mungkin nanti F ya. Platnya jadi putih ya ini. Oke, platnya F dan kalau terima baru dia Januari ya Pak ya. Betul, 2024. Masih Januari 2024 guys. Masih 24. Aman, udah nggak usah mikir pajak kalau belinya sekarang karena masih tahun depan ya Pak ya. Betul. Nah, pajak kalau ini setahun kena berapa Pak? Ini pajaknya 1.056.000. 1.056.000. Ya, masih kejangkau banget. Dia ya, mobil SUV 2 baris ya Pak ya. Ya. Dia pakainya juga ini pakai ban Dunlop. Nah ini kena berapa Pak? Ini kita buka harga 45. Bukanya 45. Buka 45. Kasih diskon Pak. Mungkin pajak baru 42 juta lah. 42 juta. Dilepas Pak. 42 juta. Kijang Sidekick tahun 97. Cashnya dikasih 42 juta aja bungkus. Langsung. Serius? Tambahan. Bekal bensin.
tambang lagi bekal buat bensin. Bonus bensin. Yang penting serius, betul. Datang. Tapi untuk kondisinya sendiri ya Pak ya, mesin kaki-kaki semua aman mesin ya Pak? Mesin bagus, kaki-kaki bagus, lampu-lampu juga semua normal. Udah Borindo ya, udah lambahannya Borindo. Udah power steering ya Pak ya? Power steering. Oke, nah, pokoknya kaki-kaki pakai ya? Aman. Oke, dia juga pemakaian bahan bakarnya itu sekitar 1 banding 9 sampai 1 banding 10. Masih irit lah ini bensinnya. Betul, irit. Dan kapasitas tangkinya juga masih banyak ya, sekitar 35 sampai 40 liter. Betul. Ini mobil SUV yang lumayan ini ya Pak ya, di era zamannya ya, lumayan ya. Rame guys. Dan di sini ada nih di Yakub Motor. Kita lanjut Pak. Ya. Buat yang pecinta mobil Avanza, di Yakub Motor ini lagi ada ya Pak ya? Ya. Nah, betul. Ini mobil merakyat ya Pak ya, jadi favorit rakyat Indonesia. Karena terkenal juga dengan mesinnya yang bandel, irit, perawatannya juga mudah. Mudah. Ini tahun berapa ini Pak? Ini tahun 2008. 2008. Yang tipe? Tipenya tipe G. Tipe G, 1300cc. Transmisinya yang? Manual. Ini manual. Manual. Avanza G 1300cc tahun 2008 manual guys. Manual. Oke. Betul. Cuman istimewanya dia juga sudah ada roof railnya ya Pak ya. Ya, di atas. Jadi siap buat mudik nih guys. Kalau bawaan banyak tinggal ditaruh di atas ya Pak ya. Betul. Oke. Betul. Untuk kondisi gimana Pak ini? Kondisi mesin bagus, semua normal lah. Kaki-kaki juga bagus. Semua normal, interior juga udah rapi ya Pak. Masih ya, udah rapi. Sarung jahit ya Pak ya. Betul. Dan untuk velgnya juga sudah di upgrade guys, udah cakep. Ya. Nah ini platnya B Pak, pajak ini gimana F, Pak? F nomor. Oh ini platnya F, daerah F Bogor ya Pak ya. Kayaknya pajak lagi diperpanjang nih, terima baru nih. Oh jadi kalian pajak terima baru? Terima baru. Oke, pajak sekitar berapa Pak? Ini pajaknya hampir 2 juta kurang hampir 2 juta, hampir ini masih kurang lah 2 juta kurang 2 juta ke bawah guys, masih bawah. Terjangkau juga mobil keluarga, 3 baris ya. Siap dibawa mudik. Dilepas berapa nih Pak Yakub? Ini kita buka harga 95 bukanya 95 juta, kasih diskon Pak saya habisin 90 90 juta. Mungkin bungkus. Masih bisa nego lagi dah, yang penting serius. Serius datang, bisa nego lagi. 90 juta guys, langsung bungkus Avanza G manual 1300cc 2008. Siap mudik, udah ada roof rail. 90 juta, masih bisa tambahan. Serius, nego langsung di tempat. Nego langsung. Nego jadi. Nego siap jadi. Pak, kita lanjut ya Pak. Ini ada Toyota Kijang tahun berapa nih Pak? Ini Kijang tahun 97. Tahun 97. Yang tipe? Tipenya LGX. Tipe LGX. LGX. Berapa cc Pak? CC-nya 18. 18. Bensin ya Pak ya? Bensin. Ini ada Kijang LGX manual 1800cc 98 ya Pak? 97. Oh sorry, 97. Oke. Pajak juga hidup. Pajaknya hidup Pak? Ya. Oke, platnya F genap dan untuk pajak ini masih hidup, masih hidup bulan Juli. Bulan 7. Kalengnya 2023. Kalau pajak berapa ini Pak? Ini pajaknya 1 juta lebih dikit juga 1 ini. 1 jutaan aja ya Pak ya? Lebih dikit okay. Lah, lebih dikit. Lebih dikit. Untuk kondisi Pak, mesin semua mesin kaki-kaki bagus, AC. Kaki-kaki aman, dalemannya juga masih orisinil semua ya. Oke. Okay. Mungkin tahulah yang namanya LGX itu udah komplit. Ya. AC balok, Borindo, AC double, semua bagus. AC juga dingin ya Pak. Betul. Ya, masih dingin ya. Kaki-kaki juga bagus. Oke, kaki-kaki siap pakai, Mana-mana. Siap buat mudik siap. Nih ya Pak ya. Betul. Betul. Nah, Bapak, ya. Buat sahabat otomobil nih Pak, misalnya mau bawa montir sendiri boleh? Itu lebih bagus. Lebih bagus. Bagus karena di Yakub Motor ini betul. Juga transparan ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan kalian mau bawa montir, terbuka ya. Sih. Terbuka. Betul, lebih betul. Bagus. Tes drive sepuasnya di sini. Tinggal baru kita ngomongin harga ya Pak ya. Ya. Yang penting kalian cocok dulu aja sama unitnya. Ya. Nah, Pak. Kijang LGX tahun 97. Dilepas berapa ini Pak? Ini kita buka harga 59. 59. Bukanya? Buka. Habisin Pak? Saya habisin. 56 juta. 56 juta. Cash bungkus. Serius?
serius dateng nego di tempat, di coating lagi. Diskon buat lagi bensin. Guys, kalau kalian buat emang serius buat buat bensin masih dapet ya Pak ya? Betul. Oke, langsung bungkus, bungkus ke sini, yang penting cocok unitnya aja dulu. Betul. Ya, Pak Yakub, ini banyak pilihan ya, kalau tadi ada warna biru, biru ada hitam, silver, ini ada silver guys. Buat pecinta Kijang, langsung grebek Yakub motor, tinggal pilih. Betul. Ini Toyota Kijang tahun berapa Pak? Ini Kijang LX ya tipenya ya. Oh ini yang LX? LX, ini udah di upgrade. Tahun? Tahun 2003. Oke. Nah. Kijang LX 2003, transmisinya manual, manual. 1800 cc ya Pak? Ya, 18. Oke, dia platnya B, ini pajak hidup Pak? Pajak hidup, bulan 7. Plat 23. B genap, dan untuk pajak juga masih hidup, masih hidup. Masih bulan Juli. Betul. Kalengnya juga masih 2023, pajak ya. Berapa Pak? Ini pajaknya 1 juta lebih juga nih. Pajaknya masih terjangkau banget, juta, sekitar 1 jutaan 3 baris. Untuk kondisi gimana nih Pak? Kondisi mesin bagus, udah power steering, power window, AC juga kayaknya double nih. AC udah double blower ya? Udah kaki-kaki double. Semua kaki-kaki aman ya Pak bagus, ya? Bagus, semua aman. Oke, harganya kena berapa nih Pak Yakub? Ini kita buka harga 63. 63? Habisin Pak? Habisin. 60. 60 juta? 60 juta. Bungkus. Kijang. Serius, serius, nego bakal bensin. Pokoknya di sini harga yang dicantumkan di YouTube. Kalau misalnya kalian memang serius, masih bisa nego dapat bensin lah ya Pak ya. Betul. Yang penting bensin. Kalian serius dulu. Cash cukup 60 juta dapat Kijang LX ya Pak ya. Tahun 2003. 1800 cc transmisinya manual. Pak Yakub, ya. Kalau mau ngiket unit nih ya, itu minimal berapa bookingnya? Ya, kita kalau DP ini misalkan 500. 500 bisa? Apa 1 juta? Lebih ya. Banyak lebih bagus ya. Datang ke sini, misalkan dia belum lihat mobil unit, nggak cocok, DP saya kembalikan penuh. 100%. Jadi buat kalian semua yang misalnya berminat dengan unit di sini karena terus terang perputarannya juga cukup cepet ya Pak laku, ya. Banyak betul. Juga yang dari luar kota udah ngebooking dulu ya, gitu betul. Supaya nggak keduluan kalian juga bisa booking dulu minimal 500.000 tapi nah. Lebih banyak lebih bagus ya lebih Pak bagus. Ya. Jadi memang sudah banyak juga dari berbagai kota di Indonesia yang ya. Ambil di sini. Langsung. Melayani ya Pak, pembelian seluruh Indonesia betul. Siap kirim. Ya. Kita lanjut Pak. Ya, Pak Yakub, ya. Ini Toyota Kijang lagi. Ini Kijang ini tahun 97. Tahun 97, ini yang tipe apa Pak? Tipenya LSX. Ini yang LSX udah, tahun 97. Udah komplit ya, udah okay. Komplit. Udah komplit. Borindo, central lock, AC double. Pajaknya telat nih sekali ini. Oh, pajak telat sekali ya? Pajak telat sekali. Ya. Jadi ini ada Kijang LSX 1800 ya? 1800. Tahun 97. 97 guys, transmisinya manual. Untuk power, ini udah ada power window, udah semua. Udah lengkap. Power steering juga ya Pak betul. Ya? Oke, okay. Interiornya juga masih rapi. Rapi. Cuman minusnya, minusnya dipajak aja guys satu kali. Satu kali. Platnya F genap. Pajaknya sekitar berapa ini Pak? Ini pajaknya 1.060.000 lah salin. 1.060.000 masih kejangkau banget. Nih dia warnanya warna hitam ijo. Apa agak hijau-hijau? Hijau army. Oh hijau-hijau tentara itu ijo ya Pak ya? Hijau-hijau tua ya? Ya. Hijau-hijau lumut. Oke. Nah ini bukanya berapa nih Pak? Ini kita buka 50. Bukanya 50 juta. Habisin Pak? Saya habisin. 46 juta. 46 juta? Bungkus. Kijang
LX ya Pak ya? LX. Tahun 97, transmisi manual 1800cc. Udah komplit ya, tinggal minus pajak aja. Ya. Tapi Pak Yakub, misalnya buat sahabat Oktotomobil mau beli, terima pajak hidup, pajak panjang gitu ya Pak ya? Bisa dibantu ya Pak? Bisa dibantu. Atau bisa misalkan dibantu. Kalian udah beli di sini, minta bantu perpanjangan pajak bisa, juga bisa? Bisa, bisa. Atau langsung balik nama bisa ya Pak bisa ya? Dibantu. Bisa banget. Dibantu. Jadi di sini memang benar-benar melayani kalian yang serius beli, nanti tinggal ngobrol langsung aja sama. Betul, masa surat gampang. Surat-surat nanti dibantu. Kita geser Pak. Dibantu. Ya, Pak Yakob, ya. Ini ada Toyota Kijang tahun berapa nih Pak? Ini Kijang LX tahun 99. Kijang LX 99. Ini yang transmisi manual ya Pak ya? Manual. Bensin. Oke, 1800cc juga. 1800. Dia platnya ini pajak hidup apa mati ini Pak? Ini pajaknya telat juga sekali. Oh, minusnya pajak juga sama sekali. Ya. Platnya B ganjil. Pajak berapa Pak kalau ini? Ini pajaknya 1 juta lebih juga dikit nih. 1 jutaan. 1 juta sebenarnya juta kalau kijang-kijang lama gini pajak masih murah-murah ya Pak ya. Murah-murah. Sekitar 1 jutaan aja guys. Betul. Nah, kelebihannya untuk mobil yang satu ini dia juga sudah ada tanduk depan nih bempernya. Jadi kelihatan lebih gagah ya, lebih keren. Kondisinya sendiri ini gimana Pak? Ini kondisi mesin bagus, power steering, kaca olahraga. AC double, ya sama pajak lah. Oke. Okay. Ketinggalan. AC jalan. Nah. Jadi untuk kondisinya dia udah power steering. Udah komplit. Udah komplit, ya kan. Nah. Cuman minusnya di pajak aja sih yang masih off. Interior semua udah rapi juga ya rapi, Pak ya. Rapi. Dan AC-nya juga udah double blower. Nah. Dingin ya Pak ya. Dingin, AC dingin. Oke. Okay. Ini lepas berapa Pak? Nah, ini kondisi keadaan gini kita buka 52. 52 dibukanya habisin dibuka, Pak. Saya habisin apa adanya. 475 bungkus. 47.500.000 cash bungkus. Bungkus Kijang LX tahun 97 ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya, Pak Yakob, ini ya. Masih Kijang lagi. Ini Kijang tahun berapa Pak? Ini Kijang Super tahun 88. Kijang Super tahun 88. Transmisinya manual. Oke. AC juga ada dingin. AC udah dingin ya Pak kaki-kaki ya. Mesin kaki-kaki bagus. Kaki-kaki aman ya betul. Pak. Betul. Platnya Padang. BA. BA mana tuh Pak? Padang. Platnya plat Padang, Padang guys. Padang. Oke, plat Padang genap. Kalau pajak Pak? Ini hidup nih pajaknya nih. Pajaknya posisi pajak hidup ya. Uh-huh. Pajaknya bulan murah. Februari dan untuk kalengnya masih 2027. Udah panjang. Masih panjang banget. 24 kalau nggak salah ini udah perpanjang nih, cuman dia plat masih ini. Oke, masih jadi 27. Pajak sih ini terima panjang guys. Februari 2024 ya Pak? 24. Oke, pajaknya kena berapa Pak? Ini pajaknya murah nih. Pajaknya kalau nggak salah ini 740 lah, apa 60 lah gitu. Tidak, pajaknya masih sekitar 700 ribuan guys mobil ini. Masih murah banget. Ini kondisinya udah power steering. Enggak. Oh ini belum. Tapi udah AC ya Pak ya. Nah, AC okay. Ada. Tapi kalau untuk kaca masih olahraga kayak olahraga, gini ya Pak ya. Olahraga. Biar lengannya sehat guys. Jadi dilepas berapa ini Pak? Ini kita buka harga 24. Bukanya 24 juta. Habisin. Saya habisin. 20 juta. 20 juta. Bawa pulang. Kijang Super ya Pak? Tahun 88. Tahun 88 guys, cukup 20 juta 20 aja juta. Udah dapat mobil 3 baris ya Pak. Betul. Ya? Muat 7 seater, oke. Nah di belakang Pak, ada di belakang lagi belakang ada Kijang G. Kijang G tahun? Tahun 96. Tahun 96. CC-nya yang 18. Pajak juga hidup. AC dingin. Kalau mana orisinil semua? Masih full orisinil. Ya. Udah power window. Udah power steering. Power steering. Kaca kayaknya olahraga. Oh, kaca masih olahraga, olahraga juga. Kan power steering ya. Tahun berapa tadi, Pak? Tahun 96. Tahun 96. Oke, Kijang G manual 1800cc tahun 96. Untuk kondisinya AC?
Komplit. Komplit AC ya. AC dingin, kaki-kaki bagus. Mesin, kaki-kaki aman semua ya, aman. Pak ya. Siap keluar kota. Siap keluar kota. Siap dibungkus. Berapa dibungkus. Nih, Pak? Harganya bukanya? Itu kita buka harga 375. 37.500. Bukannya habisin. Habisin berapa nih? 36. Bungkus. 36 juta. Bungkus Kijang tipe G tahun 88 ya Pak ya. Tahun 96. Oh sorry, Kijang tipe G tahun 96 guys. Oke. Nah, masih ada lagi nih Kijang nih ya. Itu warna hijau. Kijangnya tahun berapa Pak? Oh no, Kijang tahun 93. Kijang tahun 93. Tipenya Roper, yang Roper. Oh Roper. Roper. Oh iya, yang Roper. 1800 cc ya Pak? 1500. Oke. Okay. Kijang Rover 1500 cc tahun 93. Tahun 93 guys. Nah, transmisi manual ya Pak manual, ya? Manual. Mesin kaki-kaki gimana Pak? Kondisi? Bagus. Kondisi bagus semua ya normal. Pak ya? Semua normal. Udah AC? AC double. AC-nya udah double-double. Power steering. Udah power steering. Kaca olahraga. Cuman kacanya aja olahraga. Yang masih olahraga guys. Dibuka berapa Pak? Itu pajak. Pajaknya satu kali ya. Oh pajak, oh satu kali minusnya. Kalau pajak berapa setahunnya? Itu pajaknya murah. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta? 1 juta. Di bawah 1 juta. Oke, nah harganya kena berapa nih Pak? Itu kita buka harga 27. Bukanya 27 juta aja. Habisin Pak? Habisin, 23 juta. 23 juta. 25 atau 23? 23. 23 juta. Guys, 23 juta aja bungkus Kijang Rover ya Pak ya. 1500 cc transmisi manual tahun 93. 93. Oke. Nah, ini ada sedan. Kita geser, Pak. Ya. Ini ada Toyota yang Grid Corolla. Grid Corolla. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 95. Oh, ini tahun 1995. Juga sama ya, SEG ya. Kenapa, Pak? SEG. Oh, tipenya yang SEG, SEG. Yang tipe CC, tingginya ya, Pak, ya? CC 1600. 1600 cc tipe tingginya. Tuh. Nah, untuk pajak gimana, Pak? Pajaknya baru ini. Pajak baru? Pajak baru. Ini pajak hidup ya, guys, ya? Baru, baru bayar. Platnya F, ganjil. Pajaknya masih Februari 2024 ya Pak ya Pak? Hidup 24, ya? 24. Iya, pajak hidup. Pajak baru. Berapa sih Pak kalau Grand Corolla ini? Ini pajaknya kemarin habis 1 juta ya. 1 jutaan ya? Habis 1 jutaan. 1 jutaan. Nah, untuk kondisinya sendiri gimana Pak? Mesin bagus, kaki-kaki bagus, AC dingin. Semua udah komplit, dalam-dalam udah komplit. Oke, interiornya juga udah rapi banget rapi. Ya Pak ya? Udah disarungin. Oh, ini udah siap, udah siap ini nih. Siap dipinang ya. Siap dibungkus. Dibuka berapa nih Pak harganya? Ini kita buka harga 46. 46 juta aja. Grade Corolla tahun 95. 95. Nah, habisin Pak. Saya habisin. 43 juta. Bungkus. Bungkus. 43. Masih dapat bonus enggak, Pak? Bekal bensin. Oke guys, ini ada Grand Corolla tahun 93 ya Pak ya. Ya. Nah ini dihabisin dapat 43 juta aja, langsung siap bungkus. Buat yang serius kesini masih dapat tambahan bonus buat betul, bensin. Betul. Jadi pulang lampe rumah ya Pak. Ya. Oke, kita geser ya Pak. Ya. Ya, Pak Yakub, ini ya. Kijang lagi, warna silver ya. Lagi. Kalau ini Toyota Kijang apa Pak? Ini Kijang LX. Ini Kijang LX, Kijang tahun? LX. Tahun 2004. Tahun 2004 guys. Ya. 1800 ya Pak? Ya, 18. Kijang LX transmisi manual 1800 cc tahun 2004. 2004. Ini lebih muda lagi dari teman-temannya ya. Yang lain tadi ya. Betul. Nah, untuk kondisi kalau pajak hidup, Pak? Pajak hidup 523 ya. Oke, platnya B genap Jakarta Timur, pajaknya betul. Masih bulan Mei 2023. Jadi masih lumayan panjang ya. Pajak kena berapa ini, Pak? Ini pajaknya hampir 1.600.000 ini. 1.600.000-an. Nah, Pak Yakub,
Ya. Kondisinya sendiri gimana mobil yang kondisi ini? Mesin bagus. Mesin bagus. Dalam-dalam juga bagus. Interior aman ya, siap AC dingin. Kaca kayaknya olahraga ini. Kacanya olahraga, guys, biar sehat. Olahraga. Masih cakep ya, Pak ya. Ya. Oke, velgnya juga ini juga masih cakep ya, Pak ya. Pakai ban Dunlop. Mesin kaki-kaki semua bagus. Aman ya, Pak ya. Bisa dicoba, dites. Tes-tes sepuasnya langsung ke Yakult Motor. Oke, ini kena harga berapa, Pak? Ini kita buka harga 62. 62 juta. Bukanya. Buka. Habisin, Pak. Habisin. 59 juta. Bungkus. 59 juta aja bungkus. Oke. Masih dapat bonus nggak, Pak? Yang serius? Bensin kali dikit ya. Bensin dikit langsung ke sini. Rumah. Kita lanjut, bensin. Pak. Ya, Mbak. Ini ada Suzuki EPV ya, Pak APV. Ya. Ini tahun berapa, Pak? Tahun 2013. 2013 yang tipe GL. 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 Oke, Suzuki EPV GL transmisinya manual. Manual 2013 1500 cc ya, Pak ya. Ya, AC-nya masih 16. Single ya. AC-nya 16. Oke, nah 1600. Ini velgnya juga masih ori ya, Pak ya. Ya? Masih mulus, masih cakep. Ya. Untuk kondisinya gimana, Pak, mobil ini? Kondisi mesin bagus, kaki-kaki juga aman. Warindonya juga bagus, AC dingin. AC dingin. Dan ini untuk keluarga besar muat ya, Pak? Betul, 7 liter. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup. Bulan 3 kayaknya nih. Pajak hidup, guys, untuk plat mobil 24. Ini. Platnya 24. Platnya B ganjil, daerah Jakarta Selatan. Selatan. Pajaknya hidup bulan Maret. Betul. Nah, pajak berapa sih, Pak, ini? Ini pajaknya 1 hampir 1.800.000-an ya. Sekitar gitu, hampir 2 juta. Oke, hampir 2 iya, juta. Hampir 2 juta. Pajaknya hampir 2 juta. Nah, kena harga berapa nih, Pak Yakub nih? Ini kita buka harga 79. 79. 79. Bukanya buka. Habisin, Pak Yakub. Habisin. 76. 76 juta bungkus. 76 juta aja bungkus Suzuki EPV tipe GL 2013. Serius, dateng masih bisa nego dikit. Nego dikit lagi masih nego dikasih, dikit. Guys. Yang penting serius, serius aja dulu ya, dateng. Pak ya. Oke, okay. Keren. Nah, Pak Yakub ada lagi nih, Pak. Warna biru nih. Pak Yakub, ini ada mobil apa ini, Pak? Ini Corolla. Corolla Toyota ya. Corolla. Tahun 77. Oh, yang K30 ya, Pak ya? Tahun 77 ya? Betul. Oke, ini ada Corolla yang generasi ketiga ya, Pak Yakub ya? Betul, ya? Betul. Tahun 77. Tahun 77. Nah, untuk kondisinya gimana ini, Pak? Kondisi mesin bagus. AC dingin. Full musik juga kayaknya nih. Full musik. Full musik, guys. Oke. Full musik. Nah, pajak gimana, Pak? Ini kayaknya pajak bobo nih. Berapa? 5 kali. Pajak masih off 5 kali, guys, untuk mobil ini. Ya. Nah, buka harga berapa ini, Pak Yakub? Ini kita buka harga 14 juta. 14 juta? 14 juta. Bukanya? Buka. Habisin, Pak? Saya habisin. 11 juta. 11 juta? Bungkus. 11 juta bungkus Toyota Corolla tahun 77, 7. Guys. Cuman minusnya di pajak aja dipajak, ya, Pak, ya. Betul. Off 5 kali. Nah, pajak setahunnya berapa sih, Pak? Kalau ini sekitar 200? 250. Pajaknya sekitar 250.000 guys. Mahal motor. Masih murah banget tahun 77. Cuman memang minusnya di pajak. Di pajak. Nanti kalau misalkan jadi ada yang mau balik nama langsung juga bisa, bisa dibantu, bisa dibantu ya, Pak ya. Bisa dibantu. Bisa dibantu. 11 juta aja dapat mobil di Yakult Motor. Oke, Pak Yakub. Ya. Ada yang masih di luar nggak, Pak, unit? Di luar kita masih ada Corolla tahun 89. Corolla masih ada lagi? Masih tahun ada, 89. Terus LGX tahun 2000. LGX tahun 2000. Carry tahun 2009. Nah, buat yang nyari Carry masih ada tahun 2009. Sama Rover tahun 94. Ada Rover. Nah, buat tahun kalian 94. Semua yang lagi nyari mobil-mobil yang disebutkan tadi, buat spek lengkap, infonya nanti langsung ke Pak Yakub aja. Ya.
Nah, terima kasih sebelumnya nih buat Pak Yakub. Kita udah keliling main di showroom Yakub Motor. Nah, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian kami. Dan doa kami dimanapun kalian berada, selalu sehat, selalu mendapatkan rezeki berlimpah untuk mendapatkan mobil-mobil impian kalian semua. Bye-bye.